لبيك اللهم لبيك لبيك لا si Baptis. Baptis lu cucuk lo juga, tau gak? Narol bingung mau tinggal di mana, udah gak ada tempat tinggal lagi. Ya Allah. Apa kau bilang? Mengumbang istirahat di rumahku. Cari ayam beb dulu, buka posnya nanti aja. Nasi kotak yang satu udah habis. Yang satu lagi tinggal jadi sikat istimewa. Aduh. Bener-bener ente porsterling, potongan monster muka maling ente. Lenong. Muka lele, hidung kayak keromong. Belagu lu, ha? Bagus ada gua teh profesional. Coba kalau enggak ada gua, apa jadinya lu? Ih, how? Polkadot. Apa tuh? Potongan alay muka bandot. Enak aja lu. Gua itu belum makan dari tahun 1945. Mati aja ente, 1945 belum makan aja makan kemerdekaan. Abang nih masih aja sih gak berubah sih Bang Zaki. Nih Bang Zaki kerampokan pasti gara-gara gak jujur deh. Itu dia, bener ayam Munaro, bener banget tuh. Ayam Beb, siapa yang gak jujur? Bang Zaki cuma tadi ngambil makanan bocah alay buat buka puasa doang. Nah ini contoh manusia, ini otaknya gak tau kemana. Otaknya tuh cair rembes lewat hidung, gak bisa mikir jadinya. Ini baru hukuman di dunia, Ki. Itu kerampokan motor belum di akhirat. Emang kalau hukuman di akhirat gimana, kampret? Mau tahu? Mati aja dulu. Hah? Ayam Munaro kenapa jadi sedih begitu sih? Cuma bingung mau tinggal di mana ya, Bang? Tinggal di dalam kotak nasi aja. Kayak orang gila. Kotak nasi. Ente aja tuh tinggal di got tuh. Emang si Rono ikan teri? Ayam Munaro. Tenang aja Ayam Munaro yang tum-tum merejene, deal-deal mergaya. Ayam Munaro tinggal aja di rumah Kong Semiun. Ya, di rumah Kongnya Papi Ocit. Aduh, tapi nanti Naro ngerepotin lagi. Udahlah, Naro gak mau ngerepotin abang deh. Naro tinggal aja dulu di musola, abis itu besok Naro cari kerjaan. Gitu aja deh. Naro, bagaimana kalau ente tinggal di rumah Puane aja? Nanti ente bisa ngelus-ngelus jambangannya tiap hari. Jangan mau ayang Beb, cambangnya si Koret itu bau ketek. Wah gila ente, ane pakein deodoran lu tiap hari nih. Nih abis ini nih, pake bibi gue, ane julatin tuh deodoran. Udah deh, Naro pergi aja. Bang, pinjam motornya ya. Ambil, gua mau nyambangin. Ayang Munaro, silakan. Ayang Beb. Kasian banget sih ya. Gara-gara ente sini. Udah lo berdua jangan berisik, nih makan kerupuk ini. Kerupuk bagi-bagi dong, enak banget lo makan kerupuk lo. Iya, enak kerupuknya tuh. Kurang ajar tuh ayam! Si Linda ya? Ya Allah Pak Haji, abang-abang orang kaya, emang muka saya muka comberan apa dikasih lap? Pak Harmon, aduh yang bener dong, saya kan udah si botoh banget, udah cantik. Ngapain muka saya dikasih lap, comberan apa? Gue minta maaf, gue agak sengaja dah. Lagian lu mau ngapain sih kemari dah? Ngapain kemari? Saya mau ketemu sama Haji Romla. Hah? Ada nggak? Tuh dia tuh. Lagi orang laki bisa ngepel begini. Apa Rian? Kaya. Bu Haji, saya pengen nawarin nih. Saya punya anuan daging, andilan daging. Mau ikut nggak? Oh, arisan daging itu? Ah,
andilan. Yes. Yang buat paket lebaran. Oh, potong di kampung ya? Gue mah tergantung sama Haji Romli, kan yang punya Didi ya? Iya, ayo dong Pak Haji. Sumpah deh gila semua kalau ya. Gue kan bandar daging, masa gue ngikut andil daging yang bener aja, ngapa sih lu? Ya alo Pak Haji, itu mah gak usah dikata, Linda udah tahu. Maksudnya, bantuinlah Melinda, ngikut dong. Bener juga Bang, kalau kita ngikut ini nih Bang, kita hitung-hitung kompak Bang sama warga sini. Lagian sekalian kita bantu Melinda, sian. Murah. Dia pelit banget sih ya. Nih. Gua minyak tanah. Ini bener-bener kagak mau? Agak ah. Ingat Bang, kalau kagak mau, ingat. Iya. Torcer amat lu aja. Berapa duit, Cak? Berapa duit, Cak? Berapa cuma 200 ribu. Hah? 200 ribu. Pak Haji, cepai. 200. Itu tambahin lagi. Makasih ya, Bu Haji. Pak Haji, ini 200 ribu dapat 30 daging. Pala deh, ngasih pala. Oh, pala kebo? Pala lu. Yaudah, makasih banyak ya. Iya. Makasih banyak ya. Iya. Biarin, macam-macam lagi. Mau tinggal lagi ke rumah babe. Kasar emang abang mak. Akal buaya, emang masih gendit aja. Gendit aja, cemburuan mulu. Udah, pel, yang bersih. Awas, biar bersih banget nih Ubin. Iya. Tapi gue perhatiin Ubin. Mukanya kayak muka bini gue kantornya. Doain ya, mudah-mudahan Naro dapat kerjaan. Oh, pasti sayang. Pasti ada doain dengan hati yang tulus dan ikhlas. Cid, kita doa sekarang, kita yasinin yuk. Yasin. Sembarang aja pakai bacaan yasin. Emang bawanya bawa kereta kematian loh. Maaf, maksudannya Al-Fatihah. Ya, supaya Naro cepat keterima kerjaannya yang bagus, kayaknya gede. Amin. Betah ya, Al-Fatihah. Bulan puasa, perbanyaklah cari pahala daripada malas. Amin. Makasih banyak ya Bang doanya. Iya cantik. Sebentar Roh, kalau gitu Abang anterin ya. Kasihan Nara sendirian. Enggak apa-apa Bang. Mulai sekarang Naro gak mau lagi tergantung sama Abang. Biar Allah aja sandaran Naro ya. Doain aja semoga Naro bisa dapat kerjaan. Jadi Naro udah gak tergantung sama siapa-siapa lagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana nih? Ya Allah, kenapa ya gue ngeliat Naro jadi kesian banget. Tapi gue cinta sama sedih gue ngasih Naro. Ya Allah, bener-bener udah akhir zaman. Bang, kalian berdua suka sesama ya? Suka sesama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayaknya ada yang aneh nih. Botak! Ada aja orang pikirannya ya. Kalau kita pelukan itu sahabat ya nggak? Udah kalau begitu, suka sesama. Ya, murah-murah lah. Yuk. Suka sesama. Iya. Cid! Ya Allah, kira-kira di mana sih Naro nginep semalam? Kok Cid nggak ngasih tahu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boto, rajin bener. Mami. Mak. Alhamdulillah, Mak. Duit arisan daging udah pada kumpul semua. Ditambah modal dari Kang Bambi 2 juta. Ya syukur deh. Jangan lupa, Nay. Nanti gua hari sebelum lebaran udah mesti restoran tuh. Ya? Yeah? Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Mak. Widih. Banyak duit tuh. Ini kan duit arisan daging. Oh, jadi pengen jualan lagi gue deh. Abang mau usaha apaan sih? Ya, kalau sekarang kan lagi rame-rame jualan bom. Hah? Ya petasan dong, Day. Apalagi yang lagi rame. Jangan petasan, ah. Bahaya. Oh, gue ngeri. Entah kalau bocah pada kebakar, kita bisa lain. Ya, Mak, Day. Jabrik gak bakalan sembarangan ngasih petasan sama orang. Apalagi sama anak kecil. Kecuali kalau anak kecil lu bawa duit yang banyak, gak apa-apa, jadi dikasih. Terus abang gak punya modal? Iya, gak ada punya modal. Gimana ya gak punya modal gitu ya? Bang, namanya laki usaha, bini juga bisa mendorong. Asalkan abangnya benar. Lah, Day. Kan selama ini gue yang dorong lu, Day.
Lo apaan sih, Bang? Gak, maksudnya usahanya didorong dengan dukungan. Ada emak tahu, maunya terenane. Emak kan jadi malu. Bentar ya, Bang. Iya, Dai. Ambilin ya. Iya. Segera tempe, gua potong. Dan gua tidur dulu. Siapa belakangnya? Kecil. Kecapnya ada nggak, Bang? Justru itu, kecapnya kagak ada, Rong. Gua baru mau cari. Cari. Kira-kira kamu tadi tuh mencari posisi mau rebahan di situ. Barangan aja kagak kali. Udah, kalau kecapnya kagak, abang beli. Sekalian mau bumbu dapurnya. Tumbar, jinten, lada. Ya, lo tega amat sih, Rom. Gue masak juga. Masak kecap gue juga yang beli. Emang lo mau kemana sih? Saya mau ke salon. Dari salon, saya mau ke rumah Babe. Ntar abang abis sholat asar nyusul. Bawa tuh masakan yang abang masak. Jangan lupa sate tempenya bawa kesenangan Babe, ya? Ya. Jangan lupaan. Biar enak masaknya, awas gak enak. Ya. Assalamualaikum. Alam. Si Rom lah, mau ke salon. Mukanya depan sama belakangnya sama, mau ke salon. Jadi dah gua hajar dari lu. Sini. Ini sekarang tutup ya. Lu irisin cabe, bawang, segala macam. Ini apaan nih? Nah, ini nanti kalau cabenya ngecerot segala macam, nggak kena ke muka lu, paham? Oh, jadi waspada. Lah, gitu. Itu ke topi mahal itu sembarangan aja. Kagak pernah dicuci kali situ ya? Muka saya sih, Mbak. Yang ngentut siapa? Yang ngentut Baba. Kentut kan angin, enggak senang boleh pulangin. Kalau kena kan panas dingin. Kentut emang angin, bagaimana mau langinnya? Tuh. Nih, caranya makanya begini. Aduh, sono. Nah. Supaya cabai jangan ngecerot ke muka. Nah. Aduh, beli deh. Bentar sabar. Buset deh. Ngapain nih? Hai aja. Oh, senang banget ya. Suka banget. Pantes jadi kayak kuntil biang. Kuntil biang. Ini ngapain nih? Cabe. Irisin. Cabe nih cabe. Cabe nih. Ya. Yeah. Nih. Ini cabe. 2014 cabe enggak seperti zaman dulu. Iya. Pedes. Coba. Aduh, manis. Cabai luar biasa. Cabai manis. Makanya itulah gula Allah sama cabai. Aduh, manisnya Cid, bener-bener. Bisa begitu? Cobain. 2014 ya? 2014, makanya cabai mahal. Oh. Karena manis. Tuh, dokter aja makan cabai. Ya, mau begitu ya. Manis. Kira-kira di sini ada kerjaan nggak buat saya, Pak? Waduh, untuk kerjaan sih di sini nggak ada. Emang Ibu pengalaman apa sih, Bu, kalau di sini, Bu? Saya pernah jadi admin di material, terus saya juga pernah jadi TKI juga pernah kok, Pak. Waduh, di sini nggak bisa. Kalau di sini harusnya apoteker ya, semua yang ngerti obat, Bu. Aduh, kalau bangsa obat mah gampang. Saya bisa tahu kok segala macam obat batuk, obat panas, obat sakit perut, obat pengen ke belakang, obat semuanya saya tahu, Pak. Aduh, maaf, Bu. Saya nggak bisa bantu, Bu. Maaf. Sekali lagi maaf, Bu, ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Bu. Ini, Pak Ji, beras. Telur.
topi, mecin, apalagi Pak Haji. Lu tukang warung mau kuntilanak? Kuntilanak, Pak Haji. Ah, pantesan kuntilanak. Eh, besok-besok pakai toa supaya orang sini tahu semua. Pak Haji, benar-benar hebat. Suami yang teladan. Makanya, lu cari lagi kayak gua dong. Orangnya rajin, cakep, ganteng, baik hati lagi. Iya, tapi genitnya minta ampun. Ini semua gara-gara lu. Eh, si Nari lu bilang si Naro. Pembohong ternyata lu ya. Astagfirullahaladzim, udah ngapa jangan tawa aja. Jangan marah dong Pak Haji. Ngomong-ngomong, kapan Pak Haji bagi-bagi sembakonya lagi? Ntar. Kapan? Habis lebaran, Jepang. Ah? Eh, siapa lagi nih ketok-ketok pintu ah? Nggak terima tamu. Wadol banget. Bapak! Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gua Memenik. Itu dari Eja. Bapak-bapak. Assalamualaikum. Salam, aduh Pak Ustadz. Ini megelin banget sih. Orang lagi ini jantung saya masih mau copot deh nih. Itu Bu Aja jangan marah-marah juga sama dia. Kesian juga nih Bu Aja. Ini anak kuah-kuah nih. Nggak tahu dibuang di mana sama bapaknya. Yang aneh denger sih di pohon jamblang katanya. Cita aja lo di bambu jambang lo. Jangan-jangan. Ada. Pak! Pak! Aduh, ilah anak lo. Pak! Pak! Aduh, ilah anak lo. Aduh. Ah, ngintil juga. Pak! Bapak lo kagak ada, cari mak lo sekali-sekali, kenapa? Duh. Enak juga nih tangannya. Ini Bu Aja, ngomong-ngomong Bu Aja udah bayar zakat fitrah belum? Tenang aja Pak Ustadz, kalau soal zakat fitrah semuanya saya tanggung. Kan saya panitianya. Ya udah deh, kalau gitu Ane percaya sama Bu Aja. Insya Allah Bu Aja amanah. Hei, lu mijit tapi mau merusak kunjungan gue. Bapak! Bapak-bapak, mak lu sekali-sekali nyari. Ya udah kalau gitu Ane permisi dulu Bu Aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak! Bapak lo ngadu. Hah? Bapak! Dia kabur juga. Ya Allah, udah 3 tempat masih belum dapat juga kerjaan. Naro gak mau jadi gelandangan. Mana mau lebaran, gak ada duit. Gimana ya ini Allah? Gimana cari kerjaan? Eh, Nyak! 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 Naro, dari mana lu? Kayak kusut banget. Iya, Nyak. Naro gak ada kerjaannya. Naro gak mau jadi gelandangan, Nyak. Naro juga gak enak kalau ditinggal tempatnya lagi. Ya udah dah. Nyak. Nyak. Nyak, tunggu Nyak. Bentar, Nyak. Nyak, apa sih? Naro mohon, Nyak. Nyak, punya kerjaan gak ya kira-kira untuk Naro? Apa aja Naro lakuin asal halalnya? Kerjaan. Ya udah, kalau emang lu maksa pengen cari kerjaan, lu mau nggak kerja rawatin babi gua? Mau. Ya udah, kalau lu mau, gua gaji deh lu sebulan 1,5 juta. Ya Allah, banyak banget ya. Mau-maunya. Terus nanti Naro tinggal di tempat babi nyanya juga? Kalau, nah, lebih bagus sih begitu. Lu tinggal di rumah babi gua aja. Pokoknya ntar gua usulin. Babi gua orangnya nggak perhitungan loh. Kalau lu rajin, pasti ntar gajinya gua suruh tambahin. Ya Allah, makasih banget, Nyak. Ya udah, kamu datang aja ke rumah babi gue ya. Nyak, makasih banget. Ya Allah. Makasih. Udah. Ya Allah, gue habis dari salon nih. Rusak nih mikapan gue nih. Iya, makasih, Nyak. Ya udah, lu ntar datang aja ya. Lu mau tinggal di sini? Iya, Kong. Kan cakep juga lu, Neng. Neng. Sini, nih. Iya, lu, Neng. Terus. Nah, rasanya lagi mah adem.
kenapa sih tuh orang-orang pada tega banget? Masa gue ditinggalin di Bogor suruh jalan kaki? Emang dia pikir pada deket apa? Ini kaki dia sampe gempor. Aduh, kemana tuh Kak Nina? Duh, urusan bisa berhabi nih. Kak! Kak Nina! Ocit gue di sini. Kak Nina! Kanina dari belakang. Bujuk Busra. Akhirnya Kanina sampai juga di Jakarta. Lagian lu kenapa gue ditinggal di Bogor? Kagak banget lu. Jelas jahat lagi. Duh, Po, maafin Oci, tenang aja dah. Pokoknya sekarang Oci anterin ya. Jangan, enggak usah. Anterin. Enggak usah. Dah. Ya. Po, bukan apa-apa, Po, seksian sama Empo. Kalau Empo jalan ntar Empo sakit, urusannya bisa berabe. Gue heran kenapa adik-adik gue si Indah sama si Inem pada demen banget sama si Ocit. Apa karena si Ocit orangnya baik banget ya? Po, ayo, senterin pulang. Ah. Ya udah deh, tapi jangan tinggal gue di jalanan lagi ya. Udah, jangan banyak ngompol ngomong. Udah yuk senterin yuk. Ya udah. Pegangan ya. Ya. Udah yuk. Kongnya Hafiz nih, Mbak Mimi'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ini kongnya Ocit, yang bakal lu rawatin ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Romlah, Be. Romlah? Iya. Lu mau siapa lu? Hah? Iya, ini Babe Mi'un, kongnya si Ocit. Mudah-mudahan jadi kong juga. Kagak galak dia mah, Roh. Romlah. Ya, Be. Ini yang lu biangin? Ini si Naro, Be. Yang bakal ngerawatin Babe. Bener? Iya. Dia mau? Dia ini kekasih pujaan hatinya si Ocit. Kasih si Ocit? Cakep juga. Mengapa yang kasih si Ocit bukan gua aja? Babe, soal itu gak usah dibahas. Yang penting, nih dia bakal ngurusin Babe. Bener? Iya. Dia mau? Gua mau dah kalau ngelatin dia mah. Anteng aja pokoknya gua. Aduh, nak. Lu kemana sih, nak? Nggak pulang-pulang, nak. Aduh, di mana itu anak? Aku lapor polisi aja. Nina! Apa? Ya Allah, nak! Ya Allah, lu kemana aja sih lu? Abang! Kemana aja? Abang, kenapa Nina ditinggal? Udah, Nina minta ikut kemarin kagak diajak. Aduh, siapa ninggalin lu? Gua gak tahu kalau lu pipis katanya. Lagi pipis lama amat. Ini siapa? Ini orang yang nolongin lu? Ya Allah, Bang. Makasih banyak ya, Bang. Ya Allah, Bang. Aduh. Udah. Tangannya pahit. Lagian ngapain dicium-cium? Bukan begitu, dia nolongin lu kan adik gue semata wayang. Bang, sekali lagi saya pengen ngucapin ribuan terima kasih, Bang. Abang udah nganterin adik saya. Ini tinggal adik saya satu-satunya, Bang. Yang dua udah meninggal gara-gara si Curut. Itu RT profesional seglek tuh, Bang. Ini kenapa jadi curhat? Sekali lagi makasih ya, Bang. Bang, gimana kalau misalnya kita buka puasa bareng? Hah? Abang puasa kan? Cakep tuh. Nanti saya bawain kolak. Saya beliin kolak, ya. Oh, udah diem aja. Abang rumahnya jauh nggak? Jauh. Nih, lo liat nih. Lo kalau mau cari laki kayak begini, ha? Laki-laki bertanggung jawab, ha? Dia puasa, ibadahnya cakep, udah gitu dia bertanggung jawab, kantin lo pulang, lo kagak ada apa-apain. Lo kalau mau kawin sama dia, ya kayak begini, gua setujuin. Ngomong-ngomong, abang siapa namanya? Siapa, Bang? Gak kedengeran? Ocit! Oh, Ocit. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya. Makasih ya, Bang. Iya. Yeah. Kenal ini orang. Neng, lu mau tinggal di sini? Iya, Ngkong. Kan cakep juga lo, Neng. Nyak, Be. Lo, anggot pun gak coba, Be? Anggot ini, lo jangan diem aja pencetin gue lah. Ya ampun, Nyak. Bukannya lo. No si Naro ngapa? Enakan kali mencetnya. Ilah, kagak Haji Romli, kagak Babe. Genit. Kalau gue bapaknya. Di sini lah. Neng. Sini. Iya, lu Neng. Terus. Nah, rasanya lagi mah adem. Iya, udah tua lama-lama.
Lu taruh mau panas. Tuh, dia mau juga mau empuk. Dasar, aki-aki! Biarin dia mau nyemplung ke mana kek, biarin. Antepin, Neng, lu punya perasaan aja tuh, Neng. Terus jangan perasaan, Neng. Lo denger baik-baik ya. Jangan sampai lo suka-sukaan sama si Curut tuh. Hah? Dia itu bikin sial, apa lo gak tahu? Hah? Mata lo buta, adek lo udah meninggal tuh gara-gara kawin sama si Curut. Hah? Si Inem sama si Indah. Lo juga mau meninggal. Abang! Lagian abang ngomongnya kenapa begitu melulu? Nina kagak bakalan demen sama orang-orangan sawah, bang. Ah, bohong, putih lo berduaan tadi. Ya Allah, orang diganterin pulang. Lagian mau ngapain Nina demen sama orang tua begitu, keriput, jelek. Mendingan Nina demenan sama si Koret kalau begitu, Mam. Sama si Karpet? Eta sama dia lagi, ngapain lu demen sama si Karpet? Cari kayak yang dikit, ah. Ih, semuanya kagak boleh. Lagian bosan amat sih di rumah diomelin mulu kayak anak bocah. Mendingan gua jalan-jalan. Kesel banget ini abang gitu-gitu amat. Eh, dikasih tau main tuaan. Ada aja yang lawan lo. Eh, Nina! Woi! Lu emang suka begitu ya? Kalau gue yang ngasih tau, pasti ada jawabannya. Eh, Nina, ntar lu kuat sama gue ya. Gue ini pengganti bapak lo, ha? Abang. Lince. Lince. Iya. Aha! Teneno neno neno net. 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 Ah! Ada apa nih nyusulin abang kemari? Iya, anu. Anu, bang. Anu? Kenapa anu-anu-anu lo? Enggak, bang. Anu apa sih, ah? Lagi lo ngomongnya anu-anu apaan sih? Gue gak ngerti. Maksudnya Linda mau ngonyong. Ngonyong-ngonyong. Maksudnya mau ngomong, bang. Ngomong aja, ngomong-ngomong. Ndai, ada perlu sama abang. Perlu apaan sih segitu malu-malunya? Anu, bang. Ndai kan mau buka usaha baru. Terus, Ndai mau buka usaha petasan. Oh, lo mau buka jualan petasan? Iya, iya. Tenang. Terus masalahnya di mana? Modal, bang. Modal? Emang lo butuh berapa? Murah, cuma 500 ribu. 500 ribu? Ah, iya. Tenang aja, uang 500 ribu mah kecil. Ustazah Ajaida itu uang masih banyak. Bang, kok bawa-bawa Ustazah ke rumah? Enggak, maksudnya begini, lo kan tahu, ibu Ustazah itu kan orang paling kaya di Kampung Bengek. Iya. Duitnya banyak, tapi bukan cuma dia doang yang punya duit. Abang juga punya duit, tenang aja, nanti lo abang modalin. Tapi jangan sekarang ya. Iya, iya, gak apa-apa. Gak apa-apa nih? Iya. Cakep tuh. Yaudah, kalau gitu, Ndai pamit dulu ya. Iya deh, hati-hati. Makasih banyak ya. Sama-sama. Ndai pamit dulu ya. Makasih banyak ya. Iya. Pamit ya, Mbak. Iya! Kok bolong sih? Habis lo kemarin berkali-kali. Aha! Teneno neno neno net. Teneno neno neno net. Teneno... Tinja! Linca, aduh bagaimana sih? Ah, udah meret aja, joget belum kelar nih, tenen onet. Cue. Hancur dah kulit gua. Nah minyak mana panas. Habis tuh, pada keriput. Emang udah keriput sih. Alah, lagu lu. Ocit! Ngapain pake ngintip gua? Emang gua gak ngeliat? Sini lu! Kepada Bapak Haji Ramli yang terhormat. Hormat! Gerak! 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 Mana hasil kerja? Tuh buktinya tempe yang ngotong gua juga. Mana kerja lu? Sekali lagi. Kepada Pak Haji Ramli yang terhormat. Hormat! Gerak! Iya, Cit. Ya apa sih, Cit? Entar hormat, tata hormat. Menggah kagak lu. Udah beres gak? Saya laporan, udah rapi. Cit, kau dengar ayah bicara? Aku dengarkan, selalu. Engkau adakan putri lu satu-satunya untuk menjadi kamu. Putra, kamu gak usah ikut-ikut mencampuri marah kepada ibumu untuk menjadi aku. Nah, coba ngerti gak ngomongin? Tapi kan selalu pembenggakan di Ucus itu disebut selalu. Aduh, ini ada ini gak ya? Masa ada dosen satu orang sih buat ngejelasin nih omongan nanti berdua. Gak ngerti apaan. Maksud ayah, anak satu-satunya yang berbakti kepada aku. Jangan ikut-ikut ayah ibumu, ya kan? Yang penting sekarang selesaikan nasi ini untuk rumah engkau menjadi kamu, Pak. Oh iya, kalau begitu.
Pada, 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 wajar dulu, wajar, wajar om nih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Loret, di sini, bukan di sini ya. Capek banget dari bapak ngomong sama si Ocit, pokoknya begini, capek deh. Yang kedua, kebo mandiin. Kambing cariin rumput. Kalau udah selesai, nasi masukin ke rantang. Oke? Semuanya udah rampung, udah beres, udah kerjain. Bagus. Udah. Bagus. Nah, dia kan mandi. Mandinya mandi junub atau mandi apa tuh? Kayaknya mandi setengah junub. Oh, setengah junub. Apa itu? Kebo kan dimandiin. Mandi junub apa mandi apa gitu. Nanti aku bicara semula lagi ya. Apa? Nah, sekarang ini nasi masukin ke rantang. Anterin ke rumah Ngkolo, termasuk rumah kita, oke? Apa? Ayanda, Ayanda adik kandung dari Yudhistira. Mohon dengan sangat ya. Karena hari ini Ocit ada pertemuan dengan teman sekerja Ocit di Gedung Putih. Ini mohon dengan sangat. Saya menolak pemerintahan itu. Gedung Putih. Cengar-cengir, cengar-cengir. Ketawain puas banget ya? Ketawa, jelek banget lagi. Dari ngomongnya aja udah kagak bener Gedung Putih. Apa tuh arti Gedung Putih? Ngerti kagak sih tau, Red? Ya, remeh ini bisa kasih aja. Kasih tahu Gedung Putih apa, Red? Gedung Putih pusat pemerintahan, Mbak. Nah, si Ocit di situ, kebayang apa si Ocit di situ? Dia tukang es dawet. Es dawet lagi lu. Kalau lihat dari muka saya pas dagang es. Dawet, basreng. Udah cepetan sekarang anterkan ke rumah engkom kamu, termasuk aku akan untuk menjadi ngikut. Tapi saya gak bisa, Mbak. Ini saya kan RT. Saya ini lagi ada ini tugas mengumpulin zakat fitrah semua warga, maksudnya begitu. Ocit, dengar ayah bicara. Soal zakat nanti belakang kan bisa diatur. Sekarang yang penting nasi ini anterin ke rumah engkom. Gue ikut, oke? Ya udah lah, ya. Oke dah kalau gitu. Bareng-bareng. Ya, ya, ya. Ayolah. Nih. Ayolah, ayo. Ya, ya, ya. Pasti. Anak bego. Ente. Ini. Oh, itu. Ya, ya, bawa-bawa. Ya, sableng dua-duanya. Ya, ntar cari juga, Pak. Tenang aja, sabar. Jangan teriak-teriakan mulu. Malu jadinya. Astagfirullahaladzim. Bapak. Matenya. Bapak. Aduh. Hei, Bledun. Bapak mana bapak, mana bapak? Pak Ustadz, ini ngomong-ngomong bocah dari mana sih nih? Nyariin bapak mana bapak mulu? Hey, Bang Ucit, dia ini dibuang sama bapaknya di bawah pohon jamblang. Udah gitu, dia ambil sama orang tuh, Kang Sampah. Nah, ini lagi nyariin nih, bapaknya nih. Ini mau angkat anak aja deh, dia deh. Ini lagi bawa pulang. Udah, kalau gitu kiloin aja, Ustadz. Sama ya. Enak besi tua. Nah, dia kardus ya, Pak. Bukan apa-apa nih, kalau bicara soal dia dibuang di bawah pohon jamblang, ingat nasib saya dulu, Ustaz. Pakaian juga sama sama lu. Ini kali nyamain-nyamain aja nih. Dasar kucrut. Ngomong-ngomong, Ustaz mau kemana? Ani lagi mengurusin zakat fitrah. Katanya sih Haji Aida mengurus sendiri dia. Alah, Haji Aida mah gak pengalaman, gak tahu apa-apa. Serahin aja soal zakat sama Ani. Udah, Cid, cabut. Main cabut-cabut aja, nalam juga belon, mau bukin juga belon. Emang punan, maksud gue udah jalan nih motor. Baik, my friend. Ayo, Pak Ustadz. Iya deh, hati-hati ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak! Bukan bapak itu tuh. Bukan bapak lo. Yuk, cari bapak lo sana. Yuk, cari bapak lo sana. Kenapa gue bisa sampai ke rumahnya si Ocit sih? Ada di rumah, terus gue ngapain di sini? Gue kan makin bingung ya. Dina. Aduh, Nina bobo kalau nggak bobo diinjak kami semua. Ada apa datang kemari? Oh, ada tahu. Pasti kamu merindukan aku. Itu sudah terlihat dari sorot matamu yang begitu merindukanku, Nina. Udah deh, Karpet. Lu kagak usah kegeeran. Gue kagak mau nyari-nyariin lu, kagak level. Lo tau gak gue kesini ngapain? Nyariin si Ocit. Nyari si Ocit? Mau ngapain ente? Mau minjem palanya? Hah? Buat taruh duit receh? Gue tuh demen sama si Ocit, Red. Hah? Ini mimpi gak sih? Bukan mimpi. Tadi itu ngomong begitu sadar, tidak dibawa tekanan. Bener? Apalagi ngerasa mules, mual, apa gimana gitu. Pusing, pala. Racunan. Coba tadi omongin lagi, sekali lagi, ada yang gak denger? Udah deh, gak usah. Tapi gak apa-apa, Harry pengen denger. Gue tuh jatuh cinta sama si Ocit. Hey,
tetap aja lo nyamuk masuk. Udah deh, pokoknya nih ya, sekarang lo jangan bilang sama siapa-siapa. Gue mau pergi dulu. Kalau ketemu si Ocit, lo kirim salam ya. Sabar ya, Kak. Nenek juga pengen beli kalian baju baru buat lebaran. Tapi bagaimana dong? Cuman sekarang ini buat buka puasa aja susah. Baju lebaran belum? Belum. Sepatu? Belum juga. Aku udah beli dong. Sama baju. Sama boneka monyong. Hah? Emang boneka monyong ada? Ada lah. Kan sebentar lagi mau lebaran. Emang lebaran lewat sini? Lewat mana? Bambu apus. Alhamdulillah. Buruan mal. Beli baju dikit lagi lebaran. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Gak ada pun gak apa-apa. Masih ada baju tetangga. Ah? Udah teman-teman, aku mau pulang dulu mau nyobain baju lebaran. Hore! Kak, dia enak banget ya. Udah beli sepatu lebaran so baju lebaran. Sabar ya Mang, lebaran kan gak mesti punya baju lebaran sama sepatu lebaran. Yang penting hari baru. Tapi aku gak mau beli baju lebaran sama sepatu lebaran. Tapi gimana, ibu sama nenek gak punya uang. Sabar ya Mang. Dimana itu anak tuh Ocit gak ngasih kabar lagi. Kenapa ini? Hah? Kamu nangis kenapa sih? Mbak, Akma, kenapa? Siapa yang nakalin? Siapa yang nakalin kalian? Hah? Gak ada yang nakalin kita, Nek. Terus kok nangis? Hah? Ganteng-ganteng nangis kok cucu nenek bagaimana sih? Cakep begini. Nenek, belum baju lebaran, Nek. Soal sepatu lebaran. Duh, Akmal sama Lala sama Ija kenapa ketawa ya? Sebenernya kenapa nangis ya? Sabar ya, Akmal ya. Nek juga pengen beli kalian baju baru buat lebaran. Tapi bagaimana dong? Cuman sekarang ini buat buka puasa aja susah. Kita juga masih numpang di rumah orang. Beli pakai apa? Aduh, kasihan banget anak Jaki belum beli baju lebaran. Jaki harus semangat nih ngojek supaya dapat uang banyak terus pasang togel. Maksudnya beli baju lebaran buat anak-anak istimewa. Kabar saya. Sedih ya, cucu nenek harus hebat ya, sabar ya. Nenek mau cari duit, mudah-mudahan nenek hebat, tapi baju baru ya, pasti nenek beli baju baru terlala, terang kemarin ya. Makasih ya Nek. Makasih ya Nek. Iya sayang. Aduh, ternyata kaki gue yang diurut sama si Wau-Wau tuh enak nih, coba gue suruh urut juga di tangan gue ini. Aduh, iyalah, kalau nggak udah baik juga nih. Cemen deh. Wow. Wajah, ngapain lu jah kesini? Belum ada jaket Pitra. Ya Allah, saya nggak mau nagih jaket Pitra, Bu aja. Katakan masih sakit, biasa urutin, ya? Emang lu bisa? Ya Allah, insya Allah. Ya, boleh ya, saya coba ya.
bener nih, ntar tambah sakit lagi. Nggak, saya coba, bismillah. Yaudah. Belon. Belon dipencet. Belon dipencet aja, gue udah menjerit. Bagaimana dipencet ntar? Coba deh, bismillah. Ya Allah, kau adalah Maha Adil. Kau yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Maha segalanya, ya Allah. Tapi kenapa, ya Allah, untuk memberikanku jodoh saja terasa begitu berat? Saingannya si Ocit lagi untuk mendapatkan jodoh. Tiap aneh suka sama Harim, si Ocit datang, set, disalib. Ya Allah, hidup ini seperti balapan kuda liar, ya Allah. Tapi kan balapannya apa yang kerenan dikit dong, ya Allah. Kalau aneh kan tinggi, kak juga cakep, jambangannya panjang. Si Ocit ape, kurus, tinggi enggak, pendek enggak, botak persis kayak bakso tusuk. Ya, Balkis gimana? Udah diketemuin belum? Belum, angkatnya belum aja. Belum ketemu. Ya ilah, lu bagaimana sih jadi nenek? Cucu ilah kagak ada khawatirnya. Cari dong, masa ketemu dia aja. Gue enggak tahu, enggak ada apa makan. Tuh ame cucu begitu tuh. Udah cari gue keliling-keliling kemana-mana. Gue nyari. Lo nyari, gue lihat lu molor aja di rumah lo. Jangan begitu, punya timbulin rasa perasaan lu sebagai neneknya. Ame cucu, tenang-tenang aja. Kalau gua khawatir kagak bisa tidur, kagak bisa makan, tau gak lo? Stop. Aduh. Bu Haja Ida, yang terhormat, emak calon mertua, ini lagi ada acara apaan sih nih? Jadi recet-recet di sini? Gua nanyain si Balkis, udah ketemu belum? Lo udah datang belum si Balkis? Oh, jadi tadi ini pada bercanda soal, pada ribut soal si Bebangkis? Gila, si Balkis! Si Balkis! Lu napain yang minum lu gua? Tenang aja Bu Haji, saya selaku RT profesional yang bertanggung jawab, saya udah laporin ke kantor yang berwajib, kantor polisi, bahwa si Bangkis sedang dicari. Pokoknya Bu Haji, tenang aja dah. Ya? Tenang, Mak, tenang. Benar ya? Wah! Awas lo kalau kata. Wah! Pasti kalau Munaro, ketemu gak Munaro? Soal Ayang Munaro, asal tahu aja, soal Ayang Munaro yang tum-tum Mary Jane, saudaranya Kutku Kutahe, dia sekarang lagi lama kerjaan. Mak doain aja, Mak. Ya dari jauh-jauh, mudah-mudahan dia aman, dia selamat. Cie. Lu jadi mandek di sini. Udah kita berangkat ayo, Mak. Udah mandek mau boleh mobil mogok apa? Main lama-lama di sini. Oh, bapak sama anak perebutan perempuan kayak kagak ada perempuan lain aja lu pada. Enggak, lu ngompol apa? Ngomong apa lu? Barang aja kalau ngomong lu. Ya emang kan lu perebutan kan? Perempuan atau lo rebutin? Taruh, iya memang kenapa? Lo meribut sama gue. Lo gak jadi berantem. Jangan deh. Ya Allah, oncom lo. Gue aja sabar-sabar. Ya, assalamualaikum. Salam. Berani lo sini. Ambo doa capek. Matiin orang gila nih, ambo duduk deh santai. Ya Allah. Apa dong aneh punya jodoh? Stop. Aduh. Ente bener-bener kebangetan nih, orang lagi sedih dinyanyiin. Tadi tolak lagi lagunya. Beli karet, beli permen. Artinya? Bang Kurut, ayo ngamen. Iya, benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi, air mendidih dikasih permen. Orang lagi sedih disuruh ngamen. Di mana sih hati kalian semua, ha? Di mana hati nurani kalian? Orang lagi sedih itu diajak nonton bioskop, diajak live musik, nonton musik, ya kan? Ini malah disuruh ngamen. Bagaimana ada bisa nyanyi yang bagus dan benar kalau lagi sedih begini? Iya, Bang Koret. Dari hasil kita ngamen dijadiin hasil zakat fitrah. Maksudnya dijadiin buat zakat fitrah? Emangnya bisa duit hasil ngamen jadi zakat fitrah? Tahu. Ujung kunyit. Setahu aneh sih nggak bisa. Duit ngamen jadi zakat fitrah nggak bisa itu. Waalaikumsalam ya Allah. Ya bang. Tuh lah Pak Ustadz lewat. Ini aneh mau tanya ngewakili anak-anak nih. Anak-anak punya niat baik, ya kan? Katanya mau ngamen, hasil ngamen mau dikasih buat zakat fitrah. Nah cuma permasalahannya apakah boleh hasil ngamen itu diberikan untuk zakat fitrah, Pak Ustadz?
anak-anak yang luar biasa, Bang. Masya Allah, niat baiknya aja udah Masya Allah dia. Masih kecil udah mikirin zakat fitrah. Jadi pada dasarnya emang zakat fitrah ini wajib, Bang, hukumnya. Dan kalau dia nggak mampu, dia boleh juga nerimanya. Tapi bisa juga seperti ini, Bang. Kayak dia nih misalnya, Bang Koret deh, anggap Bang Koret misalnya nih, miskin misalnya. Kok aneh sih? Contohnya kan, aneh contohin nih. Biar inti paham, abis inti nggak paham-paham sih. Nih misalnya inti aneh kasih zakat nih, tuh terima. Inti mau ngasih lagi, nggak apa-apa. Itu juga bisa juga seperti itu. Oh, jadi yang sudah kita terima boleh kita zakatkan kembali. Iya, oh. Paham nggak inti? Ya. Anak-anak paham gak nih semuanya? Enggak! Aduh, Pak! Berarti bukan aneh, mau udah kali nyampein deh! Semuanya gak ada yang paham di Kampung Bengek. Pokoknya nginjek Kampung Bengek, gak ada yang paham udah deh. Enggak, lupa ingetannya. Lama-lama, ini tadi omongan Pak Ustadz baru nyampe sini nih. 5 menit lagi baru masuk, baru deh paham. Pokoknya pada dasarnya ini, anak-anak boleh nerima zakat, Bang. Kalau dia gak pengen punya. Dia gak mampu, boleh terima tuh zakat. Asik! Kita boleh terima zakat! Cinta ditolak, emang lu Neng, mumpung masih cakep, mumpung masih muda, si Otitiku masih muda, temu timpalan udah aja Neng. Bukan apa-apa, SpongeBob. Mata lu soek. Nggak, bukan apa-apa Kong. Nih kau biar tahu, kalau saya nikah sama si Naro, yang saya takutin tadi kena sial Kong. Benar si Ocit jadi anak. Assalamualaikum. Tinggal aja. Mana udah tua begini nih. Cit. Ocit. Pak Jiro, Mli, ini orang tuanya Ocit ya? Kentut. Ada apa? Ada yang perlu saya bantai? Saya bantu. Anakku, betul-betul kamu jadi pengkhianat padaku. Apa? Aduh. Ini sebut pore-pore mehane es. Ya. Tenang aja, Baba yang salah. Salah apa gue? Ketahuan emang tuh buru-buru. Segala ngobrol sama Ibu aja ide sampai berantem lagi. Tapi kan lu bisa, Mbak, cepetan. Begitu bisa, jangan lu tinggal begitu gue. Tapi hari ini kan saya ada perlu yang mendadak. Yang menemlenting, yang penting mengkong. Baba lama banget ngobrolnya lagi. Ngelawan aja kalau bilangin, lu keturunan siapa sih? Siapa sih bapak lu? Bapaknya gue. Udah, sekarang gini nih. Ini motor, kalau seandainya misalnya bensinnya habis, lu punya duit buat beli bensin? Makanya masih ada orang tua, masih bagus, Bu. Ah, benar-benar si Ocit ya. Kita lagi ngomong, pantas nggak disautin. Ocit! Cit! Assalamualaikum! Kong! Aduh. Sehat, Kong? Siapa lu? Nah, siapa? Ini cucu Ngkong. Hah? RT Ocit profesional. Nah, ini ada pegerangan ayahnya yang membuat yang Munar jadi sampai di sini. Ini saya disuruh ngurusin Ngkong. Lu pulang boro-boro banyak terima kasih sama dia. Lu timun si cucu begitu ngeliat pulang, begitu ngeliat pulang. Kalau kagak dia sama gua, belangsak. Ngapa-ngapa? Dah. Lo? Kok lari lembar tua gua? Kan udah usir lo. Apaan, Naro? Diam! Abang, ini aku gantin. Si Naro tinggal di sini, saya nyuruh. Biar dia ngurusin Babe. Buat apa gua usir kalau masih tinggal di sini? Diam ya, Bang. Status abang di sini sebagai pembantu. Masih sebagai pembantu. Nggak ada hak suara abang ngomong. Dah, sekarang nih, giliran Babe mau mandi, masak air. Udah sana masak air, cepetan! Iya. Naro, awas dulu ya. Mantap lagi. Gila. Masak air sono biar mateng. Kurang. Iya. Cerewet dua. Cerewet. Oh, kata mau. Mau. Udah. Kenapa lu mau? Udah gua siram daripada bercanda lu nih. Gelar kembali lagi sakit kali. Udah, babi. Ya, engkau.
Main sentak kongor aja. Ini ada masakan nih, Kong. Nah, ini. Ojek tang masak nih. Ya, bener. Ini, lu yang masak? Iya, nih. Lah, bukan. Sop. Gue bikin sop, sop daang. Sop curut, sop curut. Udah direpon sendiri nih, si Bemo kemana lagi nih. Bikin repot dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan lo dateng, Bemo. Madam. Mana aja sih? Biasa. Abis sahur ketiduran. Ini meja mau diapain nih bawa keluar? Lu nih, tugas lu nih. Kita mesti cari dana buat zakat fitrah. Aduh, Madam. Madam tuh old school banget sih, alias tempo dulu. Sekarang itu zamannya kita jemput bola, nyamperin orang yang mau ngasih zakat di mana. Ya, jangan nunggu kayak begini, pakai ablek juga gak bakal dapat. Nah, itu tugas lu. Buat ngambil zakat fitrah, keliling deh, pegang duitnya. Yaudah nggak apa-apa, nanti saya lakuin semuanya, saya ambil yang satu-satu. Tapi apa lagi nih? Saya kasih dulu dong, Mas Rebu ya. Gue heran lo nggak, lo baru kenal duit tapi tiap ketemu gue duit melulu. Aduh. Kerja belum? Madam, ini bukan buat saya, tapi buat si Lince. Madam tahu dong, ini usaha Madam, mau bisnis petasan sama kembang api, tapi kagak ada modal, kasihan Madam. Oh. Kalau buat lo pinjemin si Linda mah, gue mau aja. Biar rumah tangganya si Linda berantakan. Maklum deh, gue tuh seneng kalau ngeliat orang yang lagi susah. Oke, gue kasih tenang aja. Yang bener, Madam. Muka lo sedih begitu. Iya, Madam. Nih. Tuh. Tiga aja ya. Hah? Kok 200? Continuity-nya 500, Madam. Kalau duit aja tahu lo continuity-nya loncong. Waduh, dikasih lagi beneran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Allah, memang al-mukarrama. Madam Ustazah ada idah yang terhormat, terbaik, paling tajir, binti melintir, sekampung mengek. Terima kasih, Madam. Saya pamit dulu, Madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Dia kagak tahu bahwa bos ini orang kaya yang suka nolong orang. Oncom lo bener-bener lo. Gimana nih? Waduh, main kabur aja. Dia belum bantuin gue nyangkat meja. Aduh. Aduh. Aduh, kenapa? Ini salah, salah. Kata salah. Salah apa ini? Masa aduh. Tenang aja, kenapa jadi rewel banget sih? Mulut tuh kayak robeng, berisik banget. Naruh. Bujuk bus. Dipecatin sama lu mah gak enak, gak masih naruh mampu. Udah saya pijitin segala si naruh, pake disebutin lagi. Naruh. Ada apa? Naruh. Kenapa, Kang? Pecatin engkong, Neng. Kong, kenapa sih, Kong? Pecit engkong lu, Cit? Jangan naruh tempol, jangan lu. Oh, kenapa mau romlah? Romlah mah. Tanah sakit, taruh mampuk. Lu kesorong apa, Cit? Gua dipindahin. Kira-kira, perut yang ngurut. Hanya yang sakit, Kong. Ya, semuanya, narok. Semuanya ngerasain. Kong, ini Kong biar tahu, Kong. Ini si Naro kekasih pujaan hati saya. Pakai alaman amat sih, pakai dibiji-biji begitu. Aduh. Biar atasan, Ro. Kong, minum, Kong. Tuh, minum, tuh. Minum apaan? Cuma dada aja melawak mulu. Jadi pelawak kan. Coba minum, paru dan kelapa. Mulu sih. Dasar, emang dasar. Udah, babe jangan emosi mulu. Nih. Nah gitu, terus ceburin. Ngasih tahu ini airnya panas, Kong. Kita ini dulu panas banget nih. Yang kacang panas banget udah jadi. Sopan nih, Kong. Nih minum. Jangan digituin. Ya jadi berdua ada kalau gitu betul nyembur. Udah diminum udah. Gue gak dengar naro, lu makan melotot, Neng. Aduh, pencetin gak apa, Neng? Pencetin. Ngapa jadi bandel amat sih? Paket aduh, kan saya udah kasih tahu. Satu kali ku katakan, dua kali ku katakan. Jangan sampai terulang lagi, Miun. Sombong lu. Ini si Naro ini gak kasih punya hati saya. Ini kan calon mantu. Boleh aja, misalnya itu kupu-kupu masih ada. Nih, kekasih lo yang udah bikin dua raka sama gue, lo tau gak lo? Bang, diam bang. Jangan banyak ngomong, abang. Selalu kalau ngomong abang ngeselin, mau bini mulu. Naro, lu Neng.
Mumpung masih cakep, mumpung masih muda, si Otentiku masih muda, temu timpalan udah aja, Neng. Lu beradu gi, sono gi di kamar gi. Beradu lu, Bitro. Tapi gimana sih, Be? Bukan apa-apa, SpongeBob. Mata lu soek. Berangan aja, Kit. Bukan apa-apa, Kong. Nih kau biar tahu, kalau saya nikah sama si Naro, yang saya takutin tadi kena sial, Kong. Si Ocit jangan kasih kawin lagi. Udah dua kali kawin, dua kali mati. Sekarang mau kawin lagi, pengen mati lagi. Siapa yang bilang si Ocit nggak sial? Kok si Ocit tinggi salahin? Umurnya yang pergi, lu mah bisa ngomong. Bisa ngomong. Aduh, mati tuh, aduh, Pak. Bapak, Leon, ada mati tuh, Pak. Sebenernya gak tahu, itu gue pakai dulu. Kalau gue kirim lagi ke si Romi. Tenang, Day. Pasti gue ganti kok ntar. Ganti dari mana, Japri? Lu tuh lagi nyakitin mulu. Gue tahu tuh jawabannya pasti kayak gitu, Selindai. Hei! Sini lo. Sini. Lu nyari si Linda ya? Eh, kalau ngomong jangan sembarangan lo ya. Terus ngapain kesini, nyari gue? Jaga omongan lo. Eh, untung omongan lo bener. Kalau salah kan namanya fitnah. Oh, masih aja lu nyari bini gue. Ya ngapain nyari bini gue? Aduh, gue cuma mau ngasih ini. Ini buat si Lince. Dia katanya mau bisnis petasan sama kembang api, kagak ada modal. Ya gue mau kasih, ya kalau enggak ya udah gue. Di sini. Setot juga. Di sono pergi, ngapain lagi? Ngomel-ngomel. Ingat ya, itu buat si Lince. Tadi lagi, Deng. Apa lagi? Ah. Ini agak tebalan dikit, di amplop makanya gue taro. Ini buat si Mancung. Hah? Apa lu bilang? Buat si Mancung. Iya. Lu gak nganggap gue? Lu siapa? Gue laki-laki terhormat. Gue masih mampu nyari duit buat ngasih makan anak gue. Lu kira gue gak mampu? Jadi gak hati-hati ya. Ada mau ngambil nih? Kalau ini udah kelewatan tau gak? Gue bisa kalap kalau giniin terus. Sini. Suwe lu. Ngomel-ngomel-ngomel lu setut lagi. Dosa gue ngerubah rezeki. Rezeki gak kemana. Hah? Duit monopoli. Hidup ini indah bila ada kamu. Hidup ini gundah tidak ada kamu. Hidup ini susah saat ditinggalin kamu. Diputus.